Hai sobat YouTube semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik semua. Kembali lagi di channel saya Lia AA. Seperti biasa, ini adalah kegiatan aku atau kerjaan aku sehari-hari sebagai TKW Taiwan. Kali ini saya sedang bersama adik Hwa. Kegiatan rutin saya setiap sore menjemput Dek Hwa pulang sekolah. Ini dia Dek Hwa. Dia anaknya sangat aktif. Lihat saja tingkahnya. Ada saja. Perjalanan yang kami tempuh ini kurang lebih 15 menit. Dan kami selalu menikmati jalan kaki ini dengan senang hati. Dan sekarang tidak sengaja kita melihat seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Sejenak kita berdua berhenti untuk melihat keindahan kupu-kupu ini. Dan juga ternyata kupu-kupu ini warnanya itu senada dengan warna dinding. Lihatlah. Corak warna kupu-kupu ini sangat cantik. Mungkin juga kupu-kupu ini sengaja dia tidak bergerak karena ingin memperlihatkan keindahannya kepada kita ya. Sangat indah. Dan adik Hwa selalu memperhatikan ini kupu-kupunya sampai dia terbang. Adik Hwa bilang, apakah kupu-kupu ini tidur gitu? Kenapa dia tidak bergerak? Adik Hwa sangat suka melihat ini, hingga dia tidak mau beranjak dari tempat berdirinya. Ini juga saya rekam dari dekat, kupu-kupunya juga tidak bergerak. Adik Hwa selalu mengamatinya. Kenapa dia tidak bergerak? Dia selalu bertanya. Kupu-kupu yang indah terbanglah, dan ini sayapnya mulai bergerak. Mungkin dia akan terbang. Tuh, ini bergerak, teman-teman. Iya, ini mau terbang ini. Sayapnya bergerak terus. Ini terbang teman-teman ya, dia terbang. Dan Dek Hwa sedih dan mengucapkan bye-bye. Akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.